Malam gemilang penuh kemeriahan di hari ulang tahun Ray Cafe yang berlokasi di Jalan Tuamang nomor 1 Kecamatan Medan Tembung. Acara turut dihadiri oleh owner Ray Cafe, Yesi Natalia, anggota DPRD Kota Medan dari fraksi PDI Perjuangan Paul Mei Anton Simanjuntak, Erwin Siahaan, Kombes Pol Purnawirawan Maruli Siahaan, beserta Kadis Kebersihan Husni. Koordinator talent yakni Edi Sitompul yang mendekorasi Ray Cafe serta sekaligus sebagai pengisi acara puncak HUT Ray Cafe yang pertama. Selanjutnya, Ketua Panitia Muhammad Ilham yang menjabat sebagai manajer Ray Cafe dan sebagai konsultan Resto Cafe. Semua yang ada di Ray Cafe ini selalu update dan di sini adalah sebagai wisata kuliner dan wisata hiburan. Animonya cukup meriah dan banyak diminati semua masyarakat Kota Medan. Ini agen apa kita malam ini, Bang? Iya, ini malam, selamat malam ya, pengunjung Ray Cafe. Malam ini kita mengadakan acara ulang tahun Ray Cafe yang pertama. Menghibur masyarakat atau pengunjung Ray Cafe yang ada di sini. Selama satu tahun Ray Cafe sudah berkontribusi untuk memberikan fasilitas makanan, hiburan. Kami juga Ray Cafe memberikan hal-hal yang cukup menarik untuk malam ini ya. Terutama ada hiburan band dari Dinamik, GHR Band, juga ada hiburan dari Sinando Sister, juga ada hiburan dari dua IPSM. Ya, ini hiburan untuk dari pengunjung, kita memanjakan pengunjung di acara ulang tahun Ray Cafe yang pertama. Ray Cafe juga membentuk banyak fasilitas ya, terutama karaoke, ruang meeting, lokasi-lokasi untuk tempat-tempat foto-foto selfie-selfie juga cukup banyak. Ray Cafe juga memberikan fasilitas menu itu berupa ada menu ala carte, ada menu paket murah dan ada juga menu buffet dan juga Ray Cafe adalah kafe terlengkap. Semua makanan set menu kita juga sudah ada. Mungkin pada Bapak dan Ibu sudah saatnya untuk bisa datang berkunjung ke Ray Cafe karena Ray Cafe salah satu kafe terlengkap di yang ada di Kota Medan yang kita buat. Terima kasih, kami tunggu kunjungannya. Selamat malam. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, salam Tribrata.